kembali lagi bersama aku di sini Desinta Marani. Dan kali ini kita bakalan waktunya jawab-jawabin pertanyaan kalian ya. Yaitu Q&A di postingan Instagram aku ya kan. Jadi di situ aku bakalan baca-bacaan komen di postingan itu. Jadi langsung aja, so jangan banyak-banyak ngomong lah ya. Sebut napa, don. Oke, yang pertama dari Alia FRTHR. Lagi main di realm mana, Des? Aku gak main realm kok, Al. Oke, lanjut dari Adil MBRQ_. Kenapa dan apa itu nganu? Jadi ini banyak pertanyaan yang ada di kalian ya kan. Nganu itu apa? Nganu itu apa? Nganu itu adalah ya penuh banyak makna gitu ya, yang kalian tahu, tapi di aku nganu tuh positif kayak gitu, kayak kata-kata aku tuh lagi nganu. Nganu apa? Nganu makan, nganu minum, kayak gitu. Jadi kalau kalian berpikir di luar nalar gitu, wah udah fix udah kena asupan yang sangat tidak jelas ya. Oke, next dari Arista 25. Kamu kok terlalu nganu? Emang aku nganu ya? Enggak sih, aku yang gak nganut tuh. Dadah. Oke, next. Ada burung anjir, ikan guys. Dari Deli_Deli128. Kapan ketemu Bang Arista? Plus berapa? Kapan nima? Kapan fallback G? Kapan nikah? Kapan mati? Umur berapa? Kenapa cantik? Jadi nanya kapan nanya gitu kan. Kapan ketemu Bang Arista? Aku sih gak ngerti gitu. Kalau Arista sih pengen, tapi aku enggak. Karena aku gak mau. Karena aku takut sama cowok guys. Plus berapa? Plus 11. Kapan nima? Enggak, gak suka. Kapan fallback G? Belum open fallback G. Kapan nikah? Nunggu kalau ada jodohnya. Kapan mati? Kalau udah takdirnya. Umur berapa? Umur berapa ya? Umur 17 pokoknya. Kenapa cantik? Karena itu ada astagfirullahnya apa anda? Jadi karena aku sudah diciptain dari sananya ya, dari Maha Kuasa. Oke. Yang penting adalah itu berceram kok ya. Oke, next dari Abra RRIFA. Sejak kapan main Minecraft? Aku sejak kapan nih? Jadi aku tuh main Minecraft sejak kelas 6 SD ya kan. Tahun berapa dah ingat, udah 5 tahun atau 6 tahunan gitu ya kan. Enggak tahu aku. Oke, next. Hit once. Kenapa sejak udah face reveal kegabutan anda level up? Yang belum tahu, aku face reveal ada di Instagram aku face reveal ya. Karena aku tuh orangnya gabut, jadi gabut aku isi dengan selfie, main game atau lain-lain gitu kan. Ya kita lah next lah. Dari Muhammad Rafli Akbar _. Kenapa kalau main Minecraft? Karena aku tuh suka aja sih Minecraft tuh, karena tuh seru gamenya. Ini kenapa ada what the flip, hilang dong. Itu Minecraft tuh gara-gara tetangga gua meracunin aing gitu kan. Dulu aku gak ngerti tuh gimapaan gitu. Pas di share it, dicoba, enak banget. Dan akhirnya teman-teman SD aku virusin juga di member baru deh. Bener ya. Dari Mosharels, ya pokoknya itulah ya. Dari manakah anda dapat nama desinganmu? Hal-hal yang paling suka di Minecraft apa? Sekian, terima kasih. Dari mana kan udah dapet desingano, nama desingano. Jadi aku dapet nama desingano itu dari teman-teman sih, kayak awalnya tuh di apa ya, Siva SMP sih, yang Siva SMP kayak aku lagi discordan sama teman-temanku dengan kok nganu-nganu gitu. Ya udah jadinya desingano, terpanggil lah desingano, ya udah jadinya desingano, ya udah sih apa sih. Oke, next ya. Muhammad Nur Kadafi FI. Kenapa filternya pipi merah? Tadi sih gak punya blush on. Terus filter gigi dada kenapa ada lope-lope kode Karista ya? Kenapa filternya pipi merah? Karena itu kan ada di Instagram tuh, yang ada di story Instagram tuh kan ada tuh. Tapi tadi sih gak punya blush on, ada banyak. Cuma aku orangnya gak suka makeup. Terus filter gigi dada kenapa ada lope-lope?
kan emang dari fiturnya kota kan harus bisa dihilangin, bisa enggak. Jadi aku suka efek itu sih, banyak sih efek-efek yang aku pakai, tapi ya gitu, kalian suka sih efek itu. Kode karis saya enggak lah. Oke, next dari MTT Alivian, apa artinya lo? Udah tadi ya. Oke, next dari Alagi JZ.R, kapan mabar? Oi, cepatnya sih mabar sih. Oke, next dah dari Jack.FX, Arista siapa kades? Arista tuh abang gue ya. Jadi abang gue ya. Jadi kalau kalian judul-judul ini sama Arista, ntar gue gedik kalian ya. Kayak abang, ya abang-abang gitu. Jadi aku anggap Arista kayak kakak aku sendiri. Jadi gak ada apa-apa sih. Coba ke next. Dari monyet C8445, besok hari apa kak? Besok hari apa ya? Ketahui. Next. Dari Zulka Memengkrat, gimana sih? Dari Zulka Minecraft. Oh, Minecraft. Bagi desa Arista tuh apa? Udah tadi aku jawab. Jadi Arista tuh kakak aku. Jadi aku anggap Arista tuh sebagai kakak aku, dan Arista juga sebagai apa ya, anggap aku sebagai adik. Nah jadi ya kayak gitu. Next dah. Jadi Sport Place underscore official, kapan nikah? Nunggu ada judulnya. Oke, next dari lo ini. Oke, next dari Ria Bunga underscore kak, sejak kapan YT dan kenapa milih konten tentang game? Dan kenapa sekarang gak menunggu? Kapan nge-YT? Gak tahu sih, jadi sih 2016 atau 2017 lah, gak ngerti. Jadi aku tuh buat YT tuh iseng-iseng aja sih. Dan kenapa milih konten tentang game? Jadi dulu aku pernah punya konten vlog. Ya, itu juga gabut. Aku privat ya sekarang, mungkin mix deh. Belum. Kenapa sekarang gak main Minecraft lagi? Aku gak main Minecraft karena HP sama laptop aku tuh kentang. Jadi kalau main-mainnya tuh agak ngelag-ngelag, dan juga itu MB-nya juga besar kan. Ya jadi ya gak main lagi. Oke, next deh. Dari TMMHHGT_. Hah? Aish itu sahak orang. Oke, next deh. Hai titik KZGA, kak kapan main Minecraft sana SMP? Aku gak diundang sama ownernya ya. Okay, next deh. Dari Ekian underscore Kiki 019, dia kira open BO. Ah, BO? BO itu apa anjir? Okay, next deh. Dari RatXU underscore, gak tau mainnya apa. ya ampun itu saya. Okay, next. Dari Bunga Cah underscore, tingginya berapa? Aku nggak pernah ukur badan nih karena aku pendek, jadi aku ya udah seraya. Maka cepat 7-1-5-an gitu deh. Yang penting aku pendek gajinya juga. Dari It's Labit G, ah G apa sih? Oh, nggak tahu mau nanya apa. Ya nggak usah tanya. Oke, next deh. Dari L4XN.Roger underscore juga, kamu disuruh milih mau jadi gunting atau menjadi pisau, apa alasannya? Pisau sama gunting. Kalau aku sih paling berguna gunting ya, karena gunting itu bisa dibuat apa-apa ya. Ya pisau sih bisa dibuat masak juga sih. Pertanyaan apa? Coba ya. Next dari perkumpulan underscore orang underscore bodoh, kenapa anda lebih suka mabar sama Arista? Jadi gini, aku sebenarnya sih mabar sama orang-orang, tapi kayak apa ya, aku sebenarnya banyak kolapan, cuma ya gitu jadwalnya gak ada, jadi aku ngisi waktu buat apa ya, kayak mabar sama teman-teman, sama Arista, sama Arista Sazur doang. Next dari notdravian.exe, kakak kok cantik gimana caranya? Emang kok cantik? Enggak sih, aku gak cantik loh guys. Banyak orang-orang yang bilang aku jelek ya. Nah, jadi kenapa aku cantik? Karena itu udah dari mau puasa ya. Jadi kalian syukuri aja kalau cantik apa enggak, ada kekurangan apa kelebihan, tuh syukurin aja ya gitu. Oke, next. Dari IKSP underscore gaming, kenapa selalu aku sering kolab sama Arista? Kan youtuber lain banyak. Nah udah ya, tadi aku jelasin gitu. Jadi sebenarnya aku masih main sama orang-orang, sama orang lain, main EBK, main apa gitu kan, sama orang-orang. Sebenarnya sih youtuber lagi banyak, cuma gak ada waktu aja ya, gitu aja sih. Oke, next dari Ita Ata titik 96, kakak dari mana? Aku dari Jawa Timur, Surabaya. Oke, next dari
Judis underscore TR96. Kakak orang mana? Kan udah tadi ya dari Jawa Timur. Adik SNT kan underscore. Aku siapa? Siapa ya? Kayaknya sih orang. Emang orang. Oke, next dah.